Meski berbahaya, warga tetap melintasi jembatan Sidomakmur di Desa Pulumutan, Bancak, Kabupaten Semarang. Jembatan sepanjang 90 meter ini tampak patah dan miring akibat pondasi penyangga ambles sedalam 1 meter. Derasnya aliran sungai akibat tingginya curah hujan selama sepekan terakhir membuat pondasi jembatan tergerus. Jembatan ini tergerus arus ya, jadi penyebab utamanya adalah adanya penahan atau ground seal yang terkena banjir, tergerus arus air, sehingga tidak ada penahan banjir, sehingga arus yang semakin deras menggerus pilar jembatan, sehingga pilar jembatannya turun hampir sekitar 1 meter. Jembatan Sidomulyo merupakan akses satu-satunya bagi warga Desa Pulumutan untuk menuju pusat perekonomian dan pemerintahan. Tidak tersedianya akses alternatif membuat warga terpaksa melewati jembatan yang jauh dari kata layak ini. Karena saya itu lalu lalang jualan dagang geli, terpaksa saya lewat ini karena nggak ada jalan lain. Kalau memutar jauh Pak? Jauh, lewat Bantal, saya juga lagi di jalan lagi bocor, direnovasi. Sementara ini tidak boleh lewat. Terpaksa lewat sini? Saya terpaksa lewat ini. Demi keselamatan, warga mengharapkan pemerintah segera turun tangan memperbaiki jembatan Sidomulyo. Mereka khawatir jika sewaktu-waktu jembatan ini putus total, dampak curah hujan yang semakin tinggi. Yuda Irianto melaporkan untuk NET.